akan meninggalkan kita. Dia Yesus Tuhan yang ada dalam setiap musim hidup kita. Mari pada pagi, siang, sore, malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, mengangkat pujian pengagungan bagi Tuhan Yesus yang kaya. Kita bersyukur, kita berterima kasih, sebab dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tangannya selalu memegang tangan kita dan menolong kita dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih, inilah setiap kami. Ini sama-sama jemaat Tuhan. Engkau ada.
Surga, kami ucap syukur kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada hari Minggu ini, Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan urapi hambamu, Tuhan pakai untuk seluruh Tuhan pemberitaan firman Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan dan memberkati setiap umatmu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, bersabdalah, sampaikan pesanmu kepada kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita beribadah pada pagi hari ini. Percaya pasti ada berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Tentu dalam setiap kondisi, keadaan yang sekarang tidak mengenakan. Kita tahu sekarang keadaan COVID semakin meningkat.
Tapi kita hanya percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Nya. Pada pagi hari ini saya mau sampaikan untuk kebenaran firman Tuhan dengan tema topik untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu jangan sia-siakan anugerah-Nya. Jangan sia-siakan anugerah-Nya. Seperti Amsal 26 ayat yang 11 yang berkata, seperti anjing kembali ke muntanya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Kita hidup pada akhir zaman ini membutuhkan hikmat. Dan ada pepatah pun mengatakan, seekor keledai tak akan jatuh pada lubang yang sama sebanyak dua kali. Pepatah ini hendak menegaskan bahwa binatang yang dianggap paling bodoh sekalipun bisa belajar dari pengalamannya sehingga ia tidak mengulangi kesalahannya. Bila binatang bisa demikian, apalagi manusia, bukan? Tentu manusia jauh lebih cerdas daripada binatang. Apapun sayangnya, walaupun manusia itu cerdas, ia bisa saja keras kepala dan terus mengulang kesalahan yang sama. Dahulunya kita adalah orang yang binasa, dan kita dipanggil oleh Tuhan, dan kita diselamatkan, dan kita dituntun, dan kita diberkati oleh Tuhan, dan mendapatkan berkat Tuhan, anugerah-Nya. Ketika kita mengalami keberkatan Tuhan, kita mengalami hidup dalam anugerah-Nya, seringkali kita mau kembali lagi hidup dalam kebinasaan. Itulah yang terjadi dengan kehidupan manusia saat-saat ini. Tidak sedikit, banyak yang mengalami hal demikian. Maka pepatah mengatakan bahwa jangan kita sampai jatuh kepada lubang yang sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat ada seorang atau suku yang bernama Efraim. Suku ini mengawali dengan baik atau luar biasa, tapi pada akhirnya mengalami kehancuran karena di akhir mereka belok arah. Seperti jeritan daripada Daud ketika dia mendengarkan bahwa Saul dan Yonatan meninggal. Dan dia menjerit, how? Bagaimana Tuhan bisa? Bagaimana bisa seorang yang gagah perkasa? Seorang yang gagah perkasa di ujungnya, di akhir hidupnya mengalami kematian yang tragis. Dulunya ada seorang yang gagah perkasa yang mengalami keberhasilan dan mengalami keberkatan, tetapi di ujungnya mengalami kehancuran. Tidak sedikit, banyak yang terjadi dalam setiap kehidupan kita kalau kita melihat dan kita mendengar bahwa banyak yang terjadi hal yang demikian. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini sehingga kita tidak jatuh yang kedua kali atau kita kembali kepada kehidupan kita yang sia-sia. Mari kita melihat mulanya dalam Kejadian 48 ayat yang 17 dan 20. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasseh. Katanya kepada ayahnya Yakub, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Sampai Yakub berkata kepada Yusuf, aku tahu sampai dua kali. Dan dia berkata, ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasseh. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasseh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kejadian dalam 48 ayat yang 17 sampai ke yang 20, di situ ada kejadian ketika Yakub sudah tua dan dia ingin memberkati anak-anak daripada Yusuf, yaitu Manasseh dan Efraim. Ketika hari pemberkatan itu dan dia memberkati kedua anaknya,
Seharusnya yang menerima hak kesulungan itu adalah Manasik. Tetapi dia memberikannya kepada Efraim dan tangannya bersilang. Tangan kanannya dia memberkati kepada Efraim, tangan kirinya dia memberkati kepada Manasik. Ketika dilihat hal itu Yusuf, dan Yusuf berkata, tidak baik itu ayahku, yang sulung adalah Manasik. Tapi apa yang dikatakan oleh Yakub? Yakub berkata bahwa aku tahu anakku dan aku tahu. Dia sampaikan dua kali bahwa aku tahu yang harusnya menerima Manasik, hak kesulungan itu. Tetapi dia katakan bahwa adiknya yaitu Efraim akan menjadi lebih besar kuasanya daripada kakaknya. Manasik artinya bahwa segala kesusahan, segala penderitaan telah dilupakan oleh Yusuf. Itu artinya Manasik, segala penderitaan telah dilupakan. Kalau Efraim artinya berbuah berlipat kali ganda. Yakub melihat bahwa Tuhan merencanakan Efraim menjadi bangsa yang luar biasa, sehingga dia memberikan berkat kesulungan kepada Efraim dan memberkati mereka berdua. Dan dia tahu, dan Tuhan berbicara kepada Yakub bahwa suatu waktu Efraim akan menjadi suatu suku bangsa yang besar, yang adalah sebuah suku yang mengalami kegagahan yang perkasa, suku yang mengalami lewati tantangan tapi bisa lewati karena penyertaan Tuhan. Dan Ulangan 33 ayat 17 pun Musa berkata, Musa juga mengucapkan berkatnya di akhir hidupnya. Ulangan 33 ayat 17 di situ dikatakan bahwa anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi, dari ujung ke ujung itulah orang Efraim yang puluhan ribu dan itulah orang Manasik yang ribuan. Lagi Musa mengkonfirmasikan perkataan daripada Yakub. Sekian abad, sekian waktu, Musa menyatakan, menunjuk kepada Efraim akan mengalami puluhan ribu, berlipat kali besar. Tapi ketika dia berbicara tentang Manasik, dia hanya berbicara tentang ribuan saja. Dikonfirmasikan oleh Musa bahwa memang Efraim adalah suatu suku yang luar biasa. Kita melihat juga kenyataannya, ya, bahwa keturunan daripada Efraim adalah orang-orang yang hebat, yaitu seperti Yosua. Yosua adalah seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Yosua adalah keturunan Efraim. Yang kedua yaitu Samuel, ya, hakim yang terakhir. Samuel hakim yang terakhir juga adalah keturunan dari Efraim. Itu ada kedua orang yang memiliki garis keturunan daripada Efraim, orang-orang yang hebat. Nah, kalau kita membaca di Hosea 13 ayat 1a berbicara, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang ia diangkat-angkat di Israel. Diberkati oleh Yakub, diteguhkan oleh Musa. Dan kenyataannya Yosua adalah keturunan daripada Efraim dan Samuel pun keturunan daripada Efraim. Orang-orang hebat, melahirkan adalah orang-orang hebat. Dan Hosea 13 ayat 1a berkata, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang ia diangkat-angkat di Israel. Betapa luar biasanya generasi ini, betapa gagah perkasanya dari suku Efraim ini, sehingga menghasilkan orang-orang yang hebat. Dan ketika apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang, takutlah orang, dan ia diangkat-angkat di Israel. Dan kalau kita membaca seterusnya, kita sungguh kaget. Dan dengan kenyataannya suku ini memulai dengan yang hebat, tetapi sangat disayangkan di akhirnya
mengalami sesuatu yang tragis. Di akhirnya mengalami suatu kehancuran, di akhirnya mengalami suatu hal yang tragis, hal yang sangat-sangat memilukan hati Tuhan. Kalau kita membaca Yesaya 7 ayat 8b, di situ dikatakan, Yesaya ayat 7 8b berkata, dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Tuhan berkata dalam 65 tahun lagi suku ini akan pecah dan tidak menjadi bangsa lagi. Terusnya kita baca juga di dalam Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Di situ disampaikan ada beberapa suku. Ya, ada beberapa suku. Suku Dan dan suku Efraim tidak ada dalam daftar dalam Wahyu itu. Ayat yang keempat berbicara, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, suku Gad 12.000, suku Simeon 12.000, suku Lewi 12.000, dan suku Isakar 12.000, dari suku Zebulun 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Yang tidak ada adalah suku Dan, suku yang pertama kali menyembah berhala, dan suku Efraim tidak dimasukin dalam daftar ini. Kalau kita bilang bahwa ada Yusuf, kalau Yusuf yang jadi patokan, kenapa Manasseh dimasukkan di situ? Ya, jadi Efraim tidak dimasukkan dalam 12 suku ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak sedikit banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa banyak yang sia-siakan anugerahnya, sia-siakan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Pertamanya kita adalah orang yang binasa, tapi kita diangkat dan diselamatkan. Tapi kita mau kembali kepada kehidupan kita yang lama. Tuhan tidak inginkan demikian. Kalau kita melihat tentang Efraim, bagaimana kejatuhan daripada Efraim, apa yang membuat Efraim jatuh? Saya mencatat ada beberapa ayat di Hosea bahwa Efraim mengalami kejatuhan karena sebabnya demikian. Pertama kita lihat di Hosea 8 ayat 11 sampai yang ke-13. Hosea 8 ayat 11 sampai yang ke-13 di situ dikatakan, sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah. Ya, mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Efraim sungguh telah memperbanyak mesbah. Tapi mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Mereka melakukan hal sama. Mereka melakukan pelanggaran dengan mesbah-mesbah itu. Mereka mencurangi Tuhan. Dan sehingga mereka berdosa di hadapan Tuhan. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku. Banyak pengajaran yang dituliskan oleh Tuhan kepada suku Efraim. Tetapi itu akan dianggap mereka sebagai suatu yang asing. Mereka tidak mendengarkan apalagi kata Tuhan. Mereka tidak mendengarkan apalagi perintah Tuhan. Tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Efraim telah melupakannya itu. Dan mereka anggap sesuatu yang asing. Tidak peka lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Penyampaian daripada Tuhan, sehingga mereka melakukan dosa. Mereka asal sembarangan saja membuat ibadah-ibadah atau mesbah-mesbah mereka. Mesbah pengorbanan mereka persembahkan dengan sembarangan, dan Tuhan marah dan mereka melakukan dosa itu. Seperti juga mereka sekalipun kutuskan baginya banyak pengajaran. Seperti 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tidak sedikit banyak hal yang demikian
mereka hanya suka dengan apa yang mereka suka. Ketika kebenaran firman Tuhan menemplak, menegur, menguatkan dan menasihati mereka, mereka marah. Mereka tidak mau mendengarkan itu. Mereka anggap itu sesuatu yang asing. Demikian yang terjadi dengan suku Efrat. Firman Tuhan yang berkata di dalam Hosea 8 ayat 11 dan 13. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Ketika mempersembahkan korban bakaran, ketika mempersembahkan daging, Tuhan berkata tidak berkenan kepada mereka. Karena mereka melakukan pelanggaran. Karena mereka telah melakukan dosa. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Mereka telah diangkat, mereka telah diselamatkan dari Mesir. Dan ketika mereka mengalami tanah Kanaan itu, ketika mereka mengalami sesuatu keberkatan, tuntunan Tuhan, mereka dikatakan harus kembali ke Mesir. Harus kembali menjadi budak. Demikian firman Tuhan. Dan Hosea 10, kita melihat lagi. Hosea 10 ayat yang ke-11-14. Apa yang disampaikan oleh Tuhan tentang Efraim. Hosea 10 ayat 11 dan 14. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih yang suka mengirik. Dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasak Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih yang suka mengirik. Dan aku menyayangi tengkuknya yang elok. Inilah firman Tuhan sampaikan. Bahwa dulunya Efraim itu adalah orang seperti seekor lembu yang terlatih. Yang suka mengirik. Dan Tuhan berkata, aku ini menyayangi tengkuknya. Tengkuknya itu berbicara tentang kuk, berbicara tentang beban. Dia sangat menyayangi Efraim yang sangat terbeban awal mulanya. Sangat terbeban. Bebannya elok. Mencintai Tuhan, menuruti Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengindahkan lagi Tuhan. Mereka melakukan dosa. Mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Selanjutnya, menabutlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan. Ya, Efraim telah membajak kefasikan. Selalu berbuat hal yang berdosa. Berbuat fasik. Telah menuai kecurangan. Telah menuai kecurangan. Telah memakan buah kebohongan. Suka berbohong. Ya, melakukan kebohongan. Anggap sepele. Ya. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawan. Membajak kefasikan, menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, suka berbohong, suka berbuat fasik, dan suka berbuat kecurangan. Dan yang lebih parah lagi, tidak mengandalkan Tuhan, yaitu oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawan. Tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Efraim tidak bersandar lagi kepada Tuhan. Hatinya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Hatinya lebih percaya kepada kekuatannya sendiri. Yaitu yang dikatakan oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu dan pada banyaknya pahlawan-pahlawan. Dia mengandalkan kekuatan. Firman Tuhan berkata, celakalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu dan segala kubumu akan dihancurkan seperti sama memancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran ibu beserta anak diremukkan. Seterusnya di dalam Hosea 12 pun ayat 1, ayat 8, ayat 9 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, ayat yang pertama, dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim. Efraim telah melakukan kebohongan. Firman Tuhan berkata, dengan kebohongan, aku telah dikepung oleh Efraim.
ayat yang ke-8 yang berkata, sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Ayat yang ke-15, Efraim telah menimbulkan sakit hatinya Tuhan, sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Efraim telah menimbulkan sakit hati, sakit hatinya secara pahit. Efraim telah melakukan hal yang membuat hati Tuhan pedih, membuat Tuhan bersedih. Dulunya adalah orang yang hebat, dulunya adalah orang yang disayangi. Tetapi apa yang terjadi? Dia telah meninggalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pahlawan-pahlawannya, mengandalkan keretanya, mengandalkan kekayaannya. Dan Hosea 11 ayat 1 sampai 5 apa yang dikatakan? Lihat lagi Hosea 11 ayat 1 sampai 5. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Lihat, ketika Israel masih muda, Tuhan mengasihi Efraim, dan dari Mesir dipanggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Betapa kurang ajarnya Efraim. Ketika masih muda, dia disayangi, dia dikasihi oleh Tuhan, dan dari Mesir dipanggil anakku itu. Dan makin Tuhan panggil mereka, mereka makin pergi, mereka makin tidak mau dengar apa kata Tuhan. Dan dari hadapan Tuhan, mereka mempersembahkan korban kepada Baal. Mereka menjadi penyembah berhala. Mereka adalah orang-orang yang dulu orang perkasa yang menyembah kepada Tuhan Allah. Tapi ketika mereka mengalami keberkatan, ketika mereka dituntun oleh Tuhan dan mereka mengalami keberhasilan, mereka lupakan. Mereka sia-siakan anugerah daripada Tuhan. Mereka sia-siakan kasih anugerahnya Tuhan dalam setiap kehidupan suku atau bangsa Efraim. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim. Ya. Padahal Tuhanlah yang mengajar Efraim berjalan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf. Mereka tidak mau bertobat bahwa aku menyembuhkan mereka. Seandainya mereka mau bertobat, mereka pun tetap dalam perlindungan Tuhan. Mereka pun tetap dipelihara oleh Tuhan. Tapi mereka tidak mau insaf. Mereka tidak mau bertobat. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Tuhan dengan setia, dengan kasih setianya selalu menegur, selalu mengingatkan tentang kesalahan dari suku Efraim atau bangsa Efraim. Dengan ikatan kasih, Tuhan selalu menarik mereka dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Bagi mereka, seterusnya, bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk mereka memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir. Firman Tuhan berkata, mereka telah berbuat kesalahan. Efraim telah melakukan dosa. Efraim telah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, mereka harus kembali ke tanah Mesir. Mereka harus kembali ke perbudakan. Mereka harus kembali ke perbudakan. Bagaimana bisa suatu bangsa yang diberkati mengalami keperkasaan? Dulunya tidak ada apa-apa. Ketika diberkati oleh Yakub, mereka naik dan mereka mengalami hal yang luar biasa. Dan keturunan mereka jadi orang-orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan.
Tapi kita melihat di akhir semua itu, mereka berbelok arah. Mereka punya hati yang bengkok. Mereka punya hati yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Menyembah Baal, menyembah berhala, dan mengandalkan kekuatan mereka. Dan mereka berkata, tidak ada Tuhan. Tidak sedikit, banyak yang terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan di saat-saat ini. Ketika mereka mengalami hal-hal dalam kehidupan mereka, dulunya mereka adalah orang yang binasa. Dulunya mereka adalah orang-orang yang biasa. Tapi ketika mereka percaya Tuhan, ketika mereka mengalami keberkatan dan Tuhan angkat mereka, Tuhan panggil mereka. Dan mereka mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tidak sedikit, banyak yang kita dengar bahwa mereka mengalami hidup yang sia-sia kembali. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan kekayaan mereka. Karena banyak dewa-dewa atau banyak berhala-berhala dalam setiap kehidupan mereka. Kita lihat akhir-akhir zaman ini, mereka mengandalkan dalam setiap kehidupan ini. Mereka banyak berhala mereka. Apakah di luar Tuhan mereka lebih senang dengan hal-hal yang hura-hura, yang sia-sia. Mereka tidak berdoa, mereka tidak membaca firman Tuhan. Mereka tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya bersenang-senang. Tapi keadaan sekarang yang membuat kita harus sungguh-sungguh berhikmat. Seperti minggu pertama Bapak Gembala sampaikan, kita harus hidup dalam hikmat Tuhan untuk mengatasi keadaan sulit ini. Betul-betul keadaan sulit. Kita melihat dan kita mendengar bahwa sekonyong-konyong orang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan dengan keadaan pandemi ini. Teman kita, kerabat kita, dan orang yang kita tahu tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Kenapa dengan pandemi mengalami banyak kesukaran, banyak tekanan dalam setiap kehidupan kita? Kita harus berhikmat. Satu ayat terakhir yang kita akan baca untuk menguatkan kita, untuk memberkati kita dan menyadarkan kita, dan sungguh-sungguh kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 112 ayat yang ke-7 yang berkata, Mazmur Daud berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat yang ke-7. Biarlah kita memperhatikan dan selalu apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 112 ayat yang ke-7 ini berkata, ia tidak takut kabar celaka. Bukankah akhir-akhir ini kita mendengar kiri dan kanan kita banyak kabar celaka? Betul. Banyak kabar celaka. Pandemi COVID ini sangat menakutkan. Dengan kabar celaka ini, apakah kita sembarangan, apakah kita sombong? Kalau pemerintah katakan tinggal diam di rumah, mari kita tinggal diam di rumah, kita berhikmat. Kalau keluar pun ada sesuatu yang penting, pakai masker. Sampai dikatakan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, ya, tidak dalam kerumunan dan lain-lain. Kita lakukan itu. Mazmur katakan, ia tidak takut kabar celaka. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memproteksi dia dari segala pandemi ini, dari segala kesukaran, dengan segala masalah. Mari kita berhikmat. Bukan dalam arti kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita sembrono dalam kehidupan kita. Kita tidak mau memakai masker, kita dekat-dekat sama orang COVID atau apa, bahwa kita berkata bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Salah besar saudara yang dikasih oleh Tuhan. Betul, pemazmur katakan ia tidak takut kabar celaka, tetapi dia berhikmat. Tentu kita melakukan segala hal
untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan prokes yang begitu ketat. Nah, selanjutnya lagi, hatinya tetap. Jarang ditemukan setiap anak-anak Tuhan yang mempunyai hatinya tetap. Apa artinya hatinya tetap? Hatinya tetap yaitu konsisten, mempunyai ketetapan hati, percaya kepada Tuhan. Apapun masalah yang saya alami, hatiku tetap. Tetap dalam arti apa? Tetap berpusat kepada Tuhan. Hatinya tetap berpusat kepada Tuhan. Hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Tidak up and down. Memang dalam setiap kehidupan kita mengalami up and down. Masalah boleh datang, problem boleh datang, sakit penyakit boleh datang. Tapi kita hanya hati kita tetap kepada Tuhan. Berpusat kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Tidak ada ilah yang lain, hanya Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus yang akan sanggup menolong kita. Hati kita tetap percaya kepada Tuhan, hati kita menyerahkan kepada Tuhan. Kenapa Efraim bisa jatuh? Karena hatinya, hati orang-orang suku Efraim, bangsa Efraim tidak tetap lagi percaya kepada Tuhan. Sehingga melakukan kecurangan, sehingga melakukan kesalahan, sehingga ada terjadi kesombongan. Kenapa terjadi kesombongan? Seperti Amsal mengatakan, jagalah hatimu karena disitulah terpancar kehidupan. Dia tidak menjaga hati. Orang yang tidak menjaga hatinya akan mengalami kesombongan, mengalami iri hati, mengalami kedengkian. Tapi kalau kita hati kita sudah serahkan kepada Tuhan, dan hati kita tetap percaya kepada Tuhan, lihat, hati yang gembira adalah obat. Ketika masalah datang, kita hanya berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menolong aku. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita bisa katakan, Tuhan yang sanggup menolong aku. Hatinya tetap kepada Tuhan. Dan terakhir yaitu penuh kepercayaan kepada Tuhan. Di Mazmur 112 ayat 7. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Tidak ada yang dibilang setengah. Tidak ada yang dikatakan setengah hati. Dikatakan di situ di Mazmur bahwa orang yang sepenuh hati, hatinya penuh, penuh kepercayaannya, bukan setengah kepercayaan kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan hanya setengah kepercayaan. Penuh, full. Sepenuh hati kita percaya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Mari kita lakukan apa yang Mazmur katakan di Mazmur 112 ayat yang ke-7, bahwa ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Maka segala hal yang kita alami dalam setiap kehidupan kita ini, sehingga kita tidak mensia-siakan anugerahnya yang diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada tantangan, ada problem, ada masalah, yes, datang dalam setiap kehidupan ini. Tapi kalau kita punya komitmen, dan aku tidak takut akan kabar celaka, dia hatinya tetap dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan, makanya kita bisa dengan cakap bersama dengan Tuhan, kita bisa mengatasi persoalan, problem, masalah, sakit, penyakit yang ada dalam setiap kehidupan kita ini. Percayalah kepada Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari. Nah, satukan hati kita dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, biarlah pada pagi hari ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak mensia-siakan anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang dulu adalah orang-orang yang binasa, tapi Engkau telah panggil kami. Kami telah percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan percaya sepenuh hati kami Engkau menyelamatkan kami. Tidak ada persoalan yang lain yang bisa menggantikan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hanyalah Engkau kami bisa percaya kepada Tuhan, dan kami mempunyai ketetapan hati. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami.
Kau mengajarkan kami, biarlah Kau berikan kami kepekaan, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa Tuhan, sehingga kami tidak jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang sama Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu Tuhan peka, untuk kami selalu berdoa, untuk kami selalu membaca firman Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur dengan segala keadaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dimeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami setiap kebenaran firman Tuhan itu terukir dalam hati kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau berkati kami semuanya. Mari satukan hati kita dan kita akan berdoa untuk buat syafaat untuk teman-teman kita, untuk bangsa dan negara dan gereja yang ada. Mari satukan hati kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa bangsa dan pemerintah yang ada ini Tuhan, sehingga bangsa ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Bangsa ini tetap ini dalam mata-Mu Tuhan. Bangsa ini tetap dalam kasih setia-Mu Tuhan, sehingga Kau mengangkat kami dari segala beban yang ada. Kau mengangkat dari setiap persoalan pelosongan yang ada Tuhan. Kau jawab persoalan kami. Kami tahu dengan keadaan bangsa ini Tuhan, untuk penanganan COVID Tuhan, kami sudah semaksimal mungkin. Kami hanya berdoa untuk belas kasihan daripada Tuhan. Bila kiranya Tuhan yang sendirian Tuhan, yang menjauhkan kami dari segala pandemi ini Tuhan, melepaskan secepatnya dari pandemi ini Tuhan, dengan dari sekian banyak yang telah meninggal dunia dengan korban-korban oleh COVID. Tapi kami hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan membentengi kami, melindungi kami, mengingatkan kami untuk secara prokes yang ketat Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, untuk penanganan, diberikan hikmat akal budi daripada Tuhan, dengan orang-orang yang Tuhan yang ada di garda depan, nakes-nakes Tuhan, Tuhan berikan juga keselamatan bagi mereka Tuhan, kekuatan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kota-kota yang ada di seluruh Indonesia ini, khususnya kota Jakarta Tuhan, yang kami yang ada bersama-sama dan kami tinggal di dalamnya. Tuhan, berikan keamanan, berikan damai sejahtera Tuhan, sehingga kota-kota yang kami diami dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dijauhkan dari segala Tuhan bencana-bencana alam yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan, kami bawa untuk gerejamu altar Philadelphia, Bapak dan Ibu Gembala yang ada di Singapura. Tuhan, berikan kesehatan yang baik, juga pemeliharaan Allah. Tuhan, sembuhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan, pelayanan dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka juga dalam pelayanan mereka Tuhan. Keluarga mereka diberikan kebahagiaan, keluarga mereka diberikan keharmonisan Tuhan. Dijauhkan dari segala pencecokan, dijauhkan dari segala keretakan, dibuat berhasil, dibuat damai sejahtera oleh Tuhan, dan harmonis terjadi Tuhan, antara suami dan istri dan anak-anak yang ada. Yang sakit juga Tuhan pasti menolong mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan hati yang gembira. Kami percaya pertolongan Tuhan yang terjadi dalam sakit penyakit yang mereka alami Tuhan, disembuhkan baik dari sakit Tuhan, stroke, sakit jantung, maupun sakit COVID, maupun sakit-sakit yang lainnya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sembuhkan bagi mereka semuanya. Dalam pekerjaan, dalam usaha juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada, Tuhan yang selalu memberkati mereka, Tuhan tak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Jerih payah mereka tidak akan sia-sia, bersama dengan Tuhan mereka melakukan hal-hal yang itu sebagai dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan ingatkan mereka Tuhan untuk memberkati setiap pekerjaan mereka dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu juga Tuhan untuk persembahan yang kami akan berikan pada hari ini. Tuhan memberkati setiap persembahan kami Tuhan, biarlah itu yang menyenangkan hati Tuhan, seberapapun kami berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara dikasih oleh Tuhan, tubuhmu dikuatkan dengan kesehatan ilahi, jiwamu dipuaskan dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, rohmu tetap diurapi oleh Tuhan, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.